Oke, teman-teman, kembali bersama saya di channel Pesan Gus Roy. Kali ini saya dan teman-teman memanfaatkan libur hari Minggu mencari ikan di sungai dan langsung kita buat sambal, kita makan di sungai. Lokasi kali ini masih di Sempayuk dan ini adalah rombongan kami yang pada hari ini berangkat, kurang lebih 10 orang. Dari 10 orang tersebut, sebagiannya bertugas mencari ikan, sedangkan sisanya menyiapkan api dan memasak. Jam berapa dari 3 desa tadi? Lumayan, jam 12. Tengah 12 ya. Lalu kesini kita ini kan nyari ikan hari ini. Kita weekend hari Minggu. Weekend hari Minggu. Iya. Udah berapa kali kesini nih? Baru kali ini. Baru kali ini ya. Gimana suasananya? Asik. Lempar-lempar saja lah. Ya, masih A. Adapun alat yang kami gunakan untuk menangkap ikan adalah jala dan 4 unit kap. Ikan pilar guys. Setelah hampir 1 jam, teman-teman yang mencari ikan tadi jeda sejenak dan ikan hasil tangkapan mereka langsung kami olah dengan cara dibakar. Selain membawa bekal nasi dari rumah, kami juga memasak untuk mengantisipasi apabila kekurangan nasi yang dibawa tadi. Dan sekarang setelah hampir 1 jam, akhirnya ikan bakar tersebut sudah matang dan kita bersiap-siap untuk menyantap ikan di pinggir sungai. Oke, kita akan makan bersama-sama ikan ya. Ibu tuh. Nasi kita nih. Tah. Nasi itu ya, Mi. Besar. Mau terjun ke sungai ini. Nih, lembat. Top kap gerak. Mau makan lo? Ini sama kita makan, guys. Nah, masak guys. Kita cari aja makan dah. Kita makan, guys. Enggak, makanya. Makan main pacu, dua banyak nasi dua. Makan gitu, weh. Kau tahu lah. Enggak boleh makan malu. Makan dah. Malu. Jangan malu-malu. Malu sih enggak saya. Malu. Makan, weh. Mana-mana. Gila aja. Hadir, Bang. Buat gula kopi juga ya. Ini kopi, guys. Mempergas.